Ya, ibadah itu ujian, ujian itu sabar ya, wajar sih kalau gue ngelihatnya sih wajar ya. Ini bentuk ujian, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pelayanan ya itu juga masing-masing punya tanggung jawab gitu. Jadi ini nggak murni kesalahan apa ya, bukan murni sesuatu yang gimana nyebutnya ya, ada kemungkinan memang pelayanan nggak baik, tapi sebagai jamaah juga sadarlah kita ini haji ini ibadah bukan tamasya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada, ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita pertama, lupa lagi gue sering lupa ya. Jangan lupa cek deskripsi video, ada link merchandise Babe Aldo Shop. Contohnya kaos ini nih. Menghargai itu untuk perbedaan, bukan penyimpangan. Fuck you LGBT, ya begitu. Langsung dicek ya, guys. Check it out, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten, guys ya. Konten kita kali ini adalah tentang bagaimana peristiwa haji ya menyisakan banyak duka nih dan masalah. Kita dengerin satu-satu ya. Ini banyak video yang berseliweran di TikTok dan ini kita coba reaksi satu-satu dan juga ada berita nanti, oke? Okay? Baru kita simpulin, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak jemaah Indonesia, termasuk salah satunya jemaah haji kloter 22 asalam. Ya, ini ceritakan ada yang ngomong dan itu tulisannya korupsi dari oleh Kemenak. Kita nggak tahu itu korupsinya apa, nggak paham gitu ya. Kita dengerin aja narasinya ya. Bahan Batu Utara, Pak Luta Sibolga terjebak di Musdalipah mulai dari semalam. Tidak belum makan malam, apalagi sarapan pagi. Tidak ada bus, tidak ada bus yang mengangkut kami menuju Mina. Pihak maktab sudah kami hubungi, katanya ini tidak lagi berhubungan dengan maktab, tetapi berhubungan dengan syarikah. Banyak jemaah kita yang sudah pingsan terkena serangan heat stroke, serangan panas. Kami mohon bantuan dari semua pihak, siapapun dari semua pihak yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kami mohon, kami petugas kesehatan sudah kewalahan menghadapi jemaah-jemaah yang berpingsanan. Kami mohon bantuan dari semua pihak, siapapun yang bisa dihubungi untuk menyelesaikan masalah ini. Kami mohon, banyak jemaah yang sudah kepanasan, tidak tahan, kehausan, kelaparan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya kasihan juga Kak Jamaah di sana ya, ini dari petugas kesehatan. Begitu tadi curhatannya petugas kesehatan ya guys. Itu pertama petugas kesehatan curhatannya begitu. Yang kedua nih dari jemaah haji kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelayanan Indonesia katanya ramah lansia. Lansia mana? Lansianya semua pada tumbang. Jangankan yang lansia, yang muda pun semua banyak yang pada tumbang. Tenaga medis perbandingannya nggak sesuai. Seharusnya di data jumlah lansia itu kan udah jelas, bapak-bapak yang di Kementerian
penyelenggaraan haji selanjutnya lah Pak, koreksi saja dari kami tahun 2023 ini seperti ini Pak. Kita sampai dari jam 2 malam. Bayangkan baru sekarang naik bis itu jam 11 Pak. Sarapan aja belum. Sarapan tidak. Ya sarapan gak masalah lah Pak ya. Yang penting kita cepat sampai gitu, bisa istirahat. Ini semalaman kita gak tidur nungguin bis Pak gitu. Mohon jadi pertimbangan koreksinya Bapak untuk penyelenggaraan jamaah tahun selanjutnya Pak. Kasian, apalagi tahun ini ramah lansia. Ramah lansia, iya ramah Pak gitu loh maksud saya. Diringi dengan petugasnya juga yang banyak Pak. Jangan sampai jamaah yang haji yang lain yang jadi korban. Bukan jadi korban ya, kasihan lah juga Pak gitu loh. Lansia itu masing-masing punya tas Pak, harus dipikirkan. Kadang tasnya juga lebih besar dari tas kami gitu Pak. Bingung bawanya tas kita, barang kita sendiri, terus mau dorongin kursi roda lansia, coba Pak dipikirin. Seperti apa. Itu aja sih koreksinya Pak. Ya, ya itu tadi yang kedua ini dari jamaah haji ya Pak ya. Ini ya Pak ya, ya guys ya. Gua jadi ketakutan ke bawah itu sama narasinya Bapak itu. Jadi yang pertama tadi di Musdalifah ini ya tuh keadaannya begitu. Yang kedua ada keluhan dari jamaah haji seperti itu. Sekarang video ketiga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah lansia RI terlantar di luar tenda. Luar tenda di Mina. Jamaah haji Indonesia kini menghadapi masalah pemondokan di Mina. Habis Musdalifah sekarang di Mina ya. Tenda-tenda penuh sesak, tak bisa menampung seluruh jamaah. Mirisnya sebagian dari mereka yang tidur di luar tenda adalah jamaah lansia. Ini dari Detik ya guys. Tanpa barang-barang dan koper berserakan di luar tenda. Pemondokan di Mina ini sudah dilaporkan ke tim Was Haji DPR oleh salah satu jemaah di Maktab 71. Ya Allah. Akan hal ini, Hamid Nur Yasin selaku tim Was Haji DPR meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh PHU untuk bergerak menangani masalah ini. Nah itu berita dari Detik ya guys. Dan ada berita juga dari CNN. Kisah jemaah haji terlantar di Musdalifah sampai masalah tenda di Mina. Kita lihat ini, kita baca baru kita simpulkan. Oke guys, siap? Kita baca dulu. Tak hanya beradaptasi dengan cuaca Arab Saudi, jamaah haji Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan selama di sana. Mulai dari terlantar di Musdalifah sampai tidur di luar tenda di Mina. Saat berada di Musdalifah dan hendak menuju Mina, ribuan jemaah haji terlantar masih menunggu bus jemputan. Suhu begitu panas dan mereka hanya duduk di tepian jalan. Kesian. Ada tim kesehatan saja, jumlah jemaah masih ribuan. Saya masih di Musdalifah, belum terangkut ke Mina, masih menunggu bus. Ujar Edi Purnomo, salah satu jemaah haji kepada CNNIndonesia.com Rabu 28 Juni. Suhu 41 derajat Celcius membuat sebagian jemaah mencari bus sendiri ke Mina. Sementara sebagian lain memilih bertahan setelah dikonfirmasi. Jemaah haji terlantar sebab bus-bus tidak bisa masuk karena jalan dipadati jemaah. 41 derajat guys, panas itu. Panas-panas memang. Kepadatan dari titik-titik koordinat jemaah haji menyebabkan pergerakan lambat. Jemaah haji yang angkanya kembali normal memerlukan kembali ujian kesabaran dalam kaitan ini, ucap panitia haji Ahmad Sidik. Tak berhenti sampai di situ, jemaah haji lagi-lagi harus menghadapi masalah. Jemaah di Maktab 71 dilaporkan terpaksa tidur di luar tenda. Tenda ternyata tidak mampu menampung seluruh jemaah haji. Dalam sebuah video terlihat kasur digelar di depan tenda dan koper-koper tidak masuk ke tenda. Jemaah tidur dan makan di atas kasur. Video merekam jemaah kloter 95 Solo dan kloter 93 Blora. Mengetahui kondisi ini, anggota tim Was Haji DPR Hamid Nur Yasin meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh PHU bergerak cepat. Kami khawatir kalau besok siang cuaca panas tinggi dan tidak bisa tertampung di dalam tenda akan terjadi persoalan-persoalan yang serius, kata Hamid seperti diberitakan Detik.com. Sebelumnya Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ulang.
Pihaknya akan mengecek pemaktab-maktab di Mina dan memastikan jemaah menempati maktab sesuai ketentuan sebab beberapa maktab sudah over capacity. Kok bisa over capacity? Kan ada hitungannya ya? Yang nanti kami lakukan adalah apakah mereka betul jamaah di situ atau limpahan dari yang lain yang belum menempati yang sesungguhnya, kata Hilman pada awak media di Muzdalifah Rabu 28 Juni. Ya itu beritanya guys. Nah, yang mau gua simpulin ya guys, haji itu ibadah, ya beginilah. Ya ibadah itu ujian, ujian itu sabar ya. Wajar sih kalau gua ngelihatnya sih wajar ya. Ini bentuk ujian, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pelayanan ya itu juga masing-masing punya tanggung jawab gitu. Jadi ini enggak murni kesalahan apa ya? Bukan murni sesuatu yang gimana nyebutnya ya? Ada kemungkinan memang pelayanan enggak baik, tapi sebagai jamaah juga sadarlah kita ini haji ini ibadah, bukan tamasya. Yang namanya ibadah ya susah, yang namanya ibadah ya capek. Ya namanya ibadah ada pengorbanan. Mau dapat surga kalian, mau dapat pahala kan, bukan kan ini bukan tamasya. Ya, akan tetapi ini perlu adanya perhatian dari pihak penyelenggara haji, entah itu dari Kementerian Agama, itu diperiksa lagi. Ya karena kita tahulah ini haji ini kan juga bisnis. Selain ibadah jadi bisnis. Jadi haji ini guys, haji ini ada dari perspektif orang yang pengen tamasya, ada yang orang pengen ibadah, ada perspektif bisnis di situ. Bagi orang yang ingin ibadah, insya Allah apapun keadaannya diterima. Sabar, ini ibadah. Ini ibadah. Dari perspektif tamasya ya begitu, minta enaknya semua. Pokoknya harus dilayani semua. Itu perspektif tamasya. Perspektif bisnis ya semua dibisnisin. Makanan, bis, jalan, apa semua tenda, semua apa jadi bisnis. Sampai apa itu? Pakaian haji ya semuanya bisnis. Nah, ini kalau dilihatnya ya memang masalah ini kompleks. Jadi kita enggak tahu ini salah siapa. Menurut kalian ini salah siapa, guys? Gua Babe Aldo pamitan dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah siapa menurut lu ini, guys? Ayo, salah siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada bloto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tadi, bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.